Oke, halo, balik lagi dengan saya Julian. Hari ini mau review efek Thumbs Line Pure Echo. Ini adalah digital delay dalam bentuk yang compact. Jadi ada tiga mode seperti ini modelnya. Nah, ini dia Thumbs Line Pure Echo Digital Delay. Jadi ada tiga knob pengaturan. Ini level, ini time, ini regen. Regen ini kayak repeat pengulangannya. Terus apa lagi? Normal. Ya, normal. Aku rotor-rotor raketo, guys. Normal, mode sama echo gitu. Jadi ada tiga modenya. Nah, ini yang saya pakai mode normal. Ini saya pakai Let's Overdrive buat overdrive-nya. Nah, ini clean-nya seperti ini. Oke, langsung aja kita coba kulik satu per satu parameternya ya. Ini paling time-nya. Ini biasanya kayak gini slapback ya. Slapback tuh pakainya biasanya buat gitu-gitu. Oke, sekarang saya coba timenya saya atur. Levelnya saya naikin lagi. Regennya, tambahin regennya. Oke, seperti itu kita coba mainkan regennya di full in. Ya, ngulanginnya pokoknya lama ya dia. Coba buat yang kita cari dulu. Thank you.
kayak gitu bisa juga. Sekarang saya coba modul kedua adalah yang modnya, modulasi ini. Oh, kayak ada chords-chordsnya dikit. Paling lama segini, guys. Itu untuk yang mode-nya modulasi, sekarang analog. Seperti itu, saya coba tambahin overdrive sedikit. Oke, seperti itu tadi dikali kalau ditambahin overdrive. Kayak gitu, sedikit review dari Pure Echo Digital Delay by Tom's Line. Kalau kalian tertarik sama barang ini, posisi sekarang pada saat saya review ini masih ada, masih ready. Kalau kalian mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, bisa di deskripsi ada kontak WA dan sebagainya. Online shop juga ada, kalian bisa cek di situ. Thank you, guys.